hari ini gajian, jadi ya kirim uang sekaligus belanja kebutuhan. Ada timun, ada tomat, ada teri, ada cumi segar, ada kentang, ada telur, ada bawang merah, ada pembalut, ada odol, ada ini sabun. Nah, ini ya teman-teman belanjaanku kalau gajian sehabis kirim uang. Tapi nggak semuanya seperti saya ya teman-teman ya, karena di sini saya semuanya beli sendiri. Aku sudah mandi teman-teman. Ini sudah masuk kelas. Mbah ada di luar permainan bola lagi kayak dulu. Akong, satu. Wah, kasih bagus video nih. Panas guys, panas. Kita sudah sampai. Kita unboxing dulu. Nah, hari ini aku dapat kue ini. Kayak ini kue kayak dodol, kue dodol. Kita buka ya. Menunya hari ini B2 sama telur. Dan ini nasinya. Ini supnya. Tuh, mau tak blender dulu ya. Si Mbakku sudah kenyang ya, habis makan terus saya bawa ke kamar untuk tidur siang. Jam 1 kurang, aku mau minta izin dulu, aku mau keluar, mau kirim uang untuk keluarga karena hari ini aku gajian. Apa? Woyo cuci ya? Si saya Vanisha. Ha? Ha? Oh, ini saya ha. Nah ini habis ya. Hari ini gajian. Kalau gajian seperti biasanya kirim uang dan juga belanja kebutuhan pribadi. Aku sudah di kantor pos. Ini aku mau ngecek gajiku dulu, kemudian mau ngambil uangnya. Secukupnya buat apa? Kirim uang dan membeli kebutuhan ya. Aku sudah kirim ya teman-teman. Ini sisanya, sisa tadi habis ngambil uang. Aku cuman beli ini teman-teman, nggak beli apa-apa. Buat menu makan siangku ya. Kalau mau, kalau nggak mau makan siang ya nanti buat malam aja. Nih, aku istirahat sebentar, habis ini mau pulang. Sudah selesai kirim uang. Aku mau pulang. Lihatlah jeruknya teman-teman. Wah, lihatlah jeruknya. Wow. Tapi ini panennya bulan 2, bulan 1 kayak gitu ya. Nah, ini jenis jeruk laki-laki. Ya, untuk persilangan buat jeruk yang kecil-kecil itu. Satu kebun itu cuman ada satu batang pohon. Persilangan gitulah teman-teman. Untuk perkawinan. Perkawinan sama jeruk yang kecil-kecil itu pasti ada satu
satu batang pohon yang gede kayak gini. Tadi itu aku waktu berangkat lewatnya sana ya, seperti bulan kemarin lewat sana. Kalau berangkat lewat sana itu cepat. Dan sekarang pulangku mau lewat sana. Sudah sering sekali saya bikin video perjalananku di hutan waktu kirim uang. Di sini pun aku juga sering banget bikin video jalannya kayak apa. Bunganya Pak Bos ini tidak boleh disiram setiap hari, lihatlah. Kalau nggak disiram setiap hari dia akan seperti ini, tapi kalau setiap hari disiram dia akan cantik subur. Ini saya siram setiap hari, lihatlah, subur. Angkar pedewe. Kita intip Simba ya, tadi tak pamitin. Biasanya dia kalau tak tinggal keluar itu nggak bisa tidur. Udah, makasih ya, Cik. Tak piro, Mbak? Ndi, aku sote nggonmu iki. Assalamualaikum, aku iki ora ngerti lho ngarep iki ndi. Ya Allah, Mbak, pakai pira? 500 ini. Sik. Mati, mon. Teri iki. Iwaknya iki ada ono ya. Tapi mama di susu orang, kamu tak tukar ni. Amit tak di lemah kok mana? Ya benar tak yo. Ya Allah pakai lah ke belanja. Yang budi apa karap? Wes sesuara apa pas kawan? Kapan-kapan pas kawan nanti? Kawan nanti kak bapak. Kapan-kapan naik? Ya? Ya makasih ya Mbak. Ya. Selain tadi aku kirim uang dan juga beli salad, aku habis belanja. Ini tadi habis 315, ada telur, ada pembalut, ada odol atau pasta gigi, ada sabun cuci baju. Dan di sini ada teri 100 mt, ada cumi, cumi segar, ada tomat, ada kentang, ada timun. Ini tadi habis 300. Segini 300. Terus ini 315. Nah, ini pengeluaranku selesai gajian, teman-teman. Alhamdulillah, ya. Sudah kirim uang, sudah belanja kebutuhan pribadi. Assalamualaikum. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Maya Galbi. Nah, ini aku barusan belanja. Ini gajian. Jadi ya kirim uang sekaligus belanja kebutuhan. Yuk kita unboxing belanjaanku hari ini.
Nah, ini tadi sekresek besar habis 300 NT. Terus yang ini habis 315 NT. Apa saja sih yang aku beli hari ini selain kirim uang karena hari ini gajian. Yuk kita unboxing. Nih, aku beli tomat. Tomatnya ini 50 NT. Terus ini aku beli teri 100 NT. Nah, ini ada cumi segar. Ini 100 NT. Mau tak simpen di lemari es cepet-cepet ya. Terus ini ada timun. Timun 50 NT. 100, 200, 300, 400 yang baik kleru ini ngicir. Nah, untuk kentangnya ini 100 NT. Tuh. Ya. Lihat. Kentangnya ini buat persediaan sarapan pagi ya. Kalau sarapan pagi saya seringnya pakai kentang sama telur kayak gitu. Nah, ini cumi. Ini teman-teman, cumi segar ini 100 NT, banyak kan tuh. Nah, ini cumi segar 100 NT. Tuh banyak ya. Blek kutak. Ini mau tak taruh di freezer. Kalau pas butuh diambil. Lanjut, aku tadi beli sabun cuci baju. Ini sabun cuci bajunya 79 NT. Pasta gigi 69 NT. Terus ini softtek pembalut ya 2. 45 sama 60 berapa ini tadi? 65. Kemudian aku juga beli telur 10 butir dan bawang merah nih segini. Nah, belanjaanku hari ini habis gajian kirim uang dan ngeborong makanan dan juga kebutuhan pribadi lainnya ya toh. Seperti inilah keadaannya TKW Taiwan, tapi nggak semuanya seperti saya ya teman-teman ya, karena di sini saya semuanya beli sendiri. Ini aku nitip ke teman aku di sana karena aku pingin beli yang murah ya teman-teman. Ini semua tadi habis 615 belanjaan hari ini nih. Ada timun, ada tomat, ada teri, ada cumi segar, ada kentang, ada telur, ada telur, ada bawang merah, ada pembalut, ada odol, ada ini sabun. Nah, ini ya teman-teman belanjaanku kalau gajian sehabis kirim uang. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini dan terima kasih yang sudah mengikuti aktivitasku hari ini. Aktivitas sebagai seorang TKW Taiwan. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.